Nama betul saya Dani Nashuza. Saya seorang penyanyi, pemuzik, pencipta lagu dan apa-apa je lah sebagai pemuzik. Ojat starting daripada tahun 1989 sebagai pelakon kanak-kanak dulu. Kemudian 91 merakamkan album pertama yang berjudul Anak Jalanan, diterbitkan oleh pakcik saya sendiri, Khairul Idlan. Dan yang terlibat dalam album itu pun cuma anak-anak lah, pakcik, makcik semua kan. So itulah, itu album pertama saya, 91. Yang paling kuat adalah daripada mak ayah saya dan adik-beradik saya, dan juga sahabat-sahabat saya yang memang suruh saya masuk daripada GV1 lagi. Cuma saya masih belum ada keyakinan. Tapi dah ada sokongan daripada keluarga, sokongan secara paksa rasanya ni. Jadi saya ambil keputusan untuk cubalah bernasib. Ada juga, tapi masa tu belum ada confident lagi. Waktu tu, Oja cuma menggantikan penyanyi asal daripada kumpulan Spoon. Kerana last minute dia tak berapa nak sihat, so jadi stuntman lah masa tu. Cabaran untuk GV tahun ni, rasa je bukan untuk tahun ni je lah. Kalau ikutkan dari segi apa yang Oja dah lalui pun, semua ada cabaran dia. Cuma GV ni ada cara dia tersendiri, saingan-saingan, dan saya perlu fokus lagi lah. Cabarannya sebelum sertai GV ni, kalau ikutkan cabaran tetap ada. Buat apa pun ada cabaran. Tapi untuk GV ni, dia lebih sikit pasal bagi saya dia satu platform yang kuat, yang rasanya satu Malaysia akan tengok. Bukan Malaysia je, mungkin luar negara akan tengok. So mungkin ada sikit pressure kat situ. Saya kena fokus lebih lah kat situ. Mungkin saya akan buat kelainan. Mungkin kelainan ke, ataupun saya akan tunjukkan kelebihan saya. Yang mana saya pun kadang-kadang saya tak pasti apa kelebihan saya. Mungkin orang sekeliling saya yang akan boleh pastikan lagi. Mungkin tim-tim akan membantu saya lagi. InsyaAllah lah, akan buat sebaik mungkin. InsyaAllah. Kalau ikutkan, semua pun ada special dia. Nak kata betul-betul seorang yang saya minat, susah juga. Sebab contohnya macam yang paling baru, Abang Syam Visa. Saya suka dia sebab apa? Saya dapat tahu yang dia dah lama tak boleh bernyanyi. So dia ambil cabaran ni untuk masuk GV. So saya respect lah. Kalau saya rasanya, saya tu start menyanyi dah kot. Sebagai pemuzik untuk Gegar Vaganza, siapa yang dapat bekerja untuk khususnya Gegar Vaganza ni, saya rasa dia special lah. Sebab dia beruntung lah, sebab dapat kerja dengan Tok Ram satunya. Satu yang saya rasa satu pemuzik ataupun pengkarya yang hebat dekat Malaysia ni. Jadi saya rasa macam memang beruntung lah. Ada juga contohnya ni program artis sendu juga. Saya rasa tak ada istilah artis sendu. Memang tak ada istilah, sebab kalau kata sendu tu dia panggil kira macam orang yang dah lama tak menyanyi kan. Tapi karya tetap akan berlangsung sampai bila-bila, sampai akhir hayat. Esok nak mati pun hari ni masih boleh buat lagu ni. Pesaing utama adalah saya rasa diri saya sendiri. Sebab kalau ikutkan semua memang bagus. Saya cuma akan kena fokus untuk bersaing kepada diri sendiri supaya saya lebih fokus, lebih berlatih dengan baik lah. Rahsia mana boleh beritahu. Tapi kalau kata yang ramai orang tahu saya sebagai pemuzik juga, so mungkin saya akan tampilkan lebih kepada muzik juga, cara saya bermain muzik. Sebab ramai juga yang tahu tapi tak tahu setakat mana permainan saya. Saya suka lagu-lagu Inggeris sebab saya banyak bekerja dengan di luar mainstream. Banyak lagu-lagu Inggeris, ada kadang-kadang lagu Latin. Tapi saya sangat minat pada Bryan Adams. Harap-harap dapat jugalah lagu tu. Walaupun suara tak berapa Bryan Adams. Harapan untuk serta Gegar Vaganza ni, kalau kata tanya semua orang, jauh kat lubuk hati semua nak jadi juara. Macam tu juga saya. Tapi saya cuba sebaik mungkin lah. Hai, saya Oja. Jangan lupa support saya di Gegar Vaganza 7.